Sementara di Kota Batu ada bayi satwa ganas yang juga dipersiapkan, yakni bayi dinosaurus. Ya, wahana wisata yang satu ini memang terus berbenah dengan menambah koleksi aksi dinosaurusnya. Anda penasaran? Berikut liputannya. Dengan menggunakan kereta yang bisa mengangkut 8 orang dan bisa berseluncur di atas air, wisatawan yang berkunjung akan diajak berpetualang sejenak berkeliling ke dalam gua melihat hasil cloning Profesor Gila terhadap dinosaurus. Mulanya, wisatawan akan disuguhkan atraksi Profesor Gila yang sedang mengkloning dinosaurus. Selanjutnya, karya cloning dinosaurus oleh Profesor Gila ini mulai terlihat, yakni bayi dinosaurus di dalam tabung dengan beragam senjata di sekitarnya. Di sini, adrenalin wisatawan juga dipacu dengan durasi 10 hingga 15 menit saat menaiki kereta luncur. Wahana ini merupakan wahana baru dari Dino Park yang ada di Jatim Park 3 sebagai bentuk menyambut libur Lebaran dan libur sekolah. Wahana terbaru kami yang menggabungkan antara slam ride dan diorama dinosaurus. Ya, di sini kita memberi judul Dino Action Naga Cloning. Sementara wahana baru dengan sensasi terjun dari atas membuat pengunjung antusias untuk menikmatinya. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba wahana ini, Anda tidak akan ditarik biaya speser pun, karena sudah termasuk biaya saat memasuki wahana wisata Dino Park. Tertarik untuk mencobanya? Abdul Malik, Malang.